Sebelum menonton video kali ini, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Tepat pada tanggal 1 Maret 2021 ini, pemerintah resmi menghapuskan PPNBM 0% pada mobil dengan syarat tertentu. Ada 21 mobil, guys, yang memenuhi syarat tersebut. Nah, sebelum ke 21 mobil tersebut, mungkin ada yang belum tahu apa itu PPNBM atau kepanjangan dari pajak penjualan barang mewah untuk sektor otomotif. Peraturan ini akan berlaku selama tahun 2021 dan diberikan khusus untuk mobil di bawah 1500 cc. Nah, apa sih tujuan dari PPNBM menurut pasal 5 ayat 1 Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009, yaitu yang pertama, perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Yang kedua, perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah. Yang ketiga, perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Dan yang terakhir, perlu untuk mengamankan penerimaan negara. Pun syarat mobil untuk mendapatkan kebebasan PPNBM ini ada 3, guys. 1. Memenuhi kandungan komponen lokal, TKDN atau tingkat komponen dalam negeri minimal 70%. Yang kedua, mobil dengan kubikasi mesin kurang dari 1500 cc berpenggerak roda 2 atau 4x2. Yang ketiga, sedan atau kapasitas mesinnya juga di bawah 1500 cc. Nah, ini daftar 21 mobil yang masuk kriteria tersebut. Yang pertama, ada Toyota Yaris. Yang kedua, ada Toyota Vios semua varian. Kemudian selanjutnya ada Toyota Shinta juga semua varian. Kemudian disusul Daihatsu Xenia. Dan saudara kembarnya Toyota Avanza. Lanjut yang keenam ada Daihatsu Grand Max Minibus semua varian. Kemudian ada Daihatsu Luxio. Ada Daihatsu Terios. Dan juga saudaranya Toyota Rush. Lanjut yang ke-10 ada Toyota Raize. Kemudian disusul Daihatsu Rocky. Kemudian juga ada dari Mitsubishi, yaitu Mitsubishi Expander. Dan saudaranya yaitu Mitsubishi Expander Cross semua varian. Kemudian ada Grand Livina. Yang nomor 15 ada dari produk Honda, yaitu Honda Brio semua varian. Kemudian Honda lagi, yaitu Honda Mobilio. Kemudian ada BRV. Dan dari Honda lagi, yaitu ada HR-V. Yang nomor 19 ada produk dari Suzuki, yaitu Suzuki R3. Disusul dengan Suzuki SL7. Dan yang terakhir, mobil nomor 21 ada Wuling Convero. Oke, itu semua mobil yang dihapuskan PPNBM. Tapi ingat, penghapusan 0% tersebut hanya di bulan Maret sampai dengan Mei 2021. Sedangkan untuk bulan Juni sampai Agustus 2021 ini penghapusannya 50%, sedangkan untuk September sampai November ini penghapusan 25%. Oke, baik, sekian dari video ini. Like jika suka dan subscribe jika belum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.